Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Baik anak-anak, di sini Ustazah akan mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani dan menjaga kondisi fisik. Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah peralatan. Peralatan disiapkan yaitu yang pertama ada marker. Kalau tidak ada marker, silakan kalian pakai batu. Yang pertama, yang kedua pakai sandal dan jenis lainnya. Melakukan kebugaran jasmani serta kondisi fisik, di sini akan yang pertama yaitu melakukan pemanasan statis. Yang kedua yaitu ada gerakan sit up. Yang ketiga yaitu ada gerakan lari-lari kecil. Yang keempat ada lari zigzag. Untuk melakukan ini silakan dengan jarak di rumah sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Seperti mungkin jaraknya bisa jadi jangan jauh-jauh. Jadi dekat saja tapi kalian melakukannya dengan maksimal. Baik, Ustazah akan mempraktekkan gerakan ini secara benar. Ikuti langkah-langkah Ustazah. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan senam statik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam statis sudah selesai. Baik, di sini Ustazah akan melakukan tahu mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani serta kondisi fisik. Yaitu yang pertama, kalian harus melakukan pemanasan statis ya. Yang kedua, lakukan sit up. Yang ketiga, lakukan gerakan lari kecil-kecil. Lari kecil-kecil ini kalian diangkat pahanya ya. Sambil ayunkan tangan. Kenapa diayunkan tangan? Karena kita semakin lari ini cepat, kalian harus diayunkan tangannya agar hasil penambahan yang maksimal. Yang keempat, kalian bisa melakukan zigzag. Waktu sebelum melakukan zigzag, kalian melakukan sprint. Sprint, habis itu zigzag. Setelah zigzag, kalian putar balik. Langsung melakukan lari sprint secepat-cepatnya, sesuai kemampuan kalian sendiri. Setelah itu, selesai. Ikuti cara-cara Ustazah. Baik anak-anak, itu tadi langkah-langkah gerakan untuk mempraktekkan kebugaran jasmani serta kondisi fisik. Manfaat dari gerakan tersebut yaitu yang pertama melatih kelincahan, kekuatan, serta daya tahan. Selamat mencoba, semoga kalian tetap sehat, tetap bugar, tetap semangat, dan melakukan
ujian sekolah dengan semangat dan hasil yang maksimal. Salam dari Ustazah, salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statis sudah selesai. Baik, di sini Ustazah akan melakukan tahu mempraktekkan gerakan kebugaran jasmani serta kondisi fisik. Yaitu yang pertama, kalian harus melakukan pemanasan statis ya. Yang kedua, lakukan sit up. Yang ketiga, lakukan gerakan lari kecil-kecil. Lari kecil-kecil ini kalian diangkat pahanya ya. Sambil ayunkan tangan. Kenapa diayunkan tangan? Karena kita semakin lari ini cepat, kalian harus diayunkan tangannya agar ada penambahan yang maksimal. Yang keempat, kalian bisa melakukan zigzag. Waktu sebelum melakukan zigzag, kalian melakukan sprint. Sprint, habis itu zigzag. Setelah zigzag, kalian putar balik. Langsung melakukan lari sprint secepat-cepatnya, sesuai kemampuan kalian sendiri. Setelah itu, selesai. Ikuti cara-cara Ustazah. Baik anak-anak, itu tadi langkah-langkah gerakan untuk mempraktikkan kebugaran jasmani serta kondisi fisik. Manfaat dari gerakan tersebut yaitu yang pertama, melatih kelincahan, kekuatan, serta daya tahan. Selamat mencoba, semoga kalian tetap sehat, tetap bugar, tetap semangat, dan melakukan ujian sekolah dengan semangat dan hasil yang maksimal. Salam dari Ustazah, salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.